Oke, selamat malam. Sudah ada pada join? Baru 4 orang ya. Oke, berhubung baru 4 orang, kita tunggu teman-teman Anda untuk join. Halo Pak, Ya. boleh presentasi Pak? Boleh, silakan. Oke. Oke, siapa dulu ini? Novianto ya. Oke, Iya. Novianto, silakan. Screen-nya nampak Pak? Oke, sip. Oke. Coba jelasin, Novianto. Untuk code-nya itu kemarin saya rata-rata preferensi dari punya bapak yang PPT itu, cuma saya ada tambahkan beberapa dari kami, beberapa tambahan dari kami itu ada validasi kalau PCS-nya lebih dari stok yang ada, itu akan nanti akan ada message, terus juga ada function untuk delete dari grid view ini. Langsung saya itu ya Pak, Oke, demokan coba ini. silakan. Oke. Jadi flow-nya search untuk data barang dulu. Misalnya Herbalife. Oke. Next-nya di input patches yang ingin dibeli, misalnya 10. Nanti di text box ini akan sesuai event ininya change, nanti dia akan sesuai berubah sesuai dengan PCS kali harga barang. Kemudian save, dia akan muncul di grid view. Terus kalau ini dari teman dari kami, terus kalau mau hapus row ini, tinggal klik cancel. Tadi 10. Flow berikutnya itu adalah jumlah. Jadi nanti dia akan muncul di bawah ini. Nextnya di input baik dibayar berapa, setelah itu save, dia akan muncul message berhasil. Untuk lihat transaksinya sini, Coba kalau isi 2 transaksi. Oke, dua nanti untuk transaksi. Oke. iya. Bentar, saya restart. Maksudnya ada barangnya ada 2 buah. Oke. Contohnya ini. Ini ya, Pak. Oke. Terus jumlah totalnya di 500. Jumlah 3. Sorry, Pak. Ini sepertinya ada masalah di ini deh. Kotak jumlah ini. Ada 3 jumlahnya. Harusnya jumlahnya berapa harusnya? 20 harusnya. 20 ya. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Misalnya, oke. Okay. Misalnya untuk save ke database. Hasil. Invoice 008 yang ini. Invoice 008 Iya. itu totalnya 200 ya. 200 apa itu? 200. Iya. Oh. Sepertinya dia Harusnya ambil. yang totalnya yang ini ya, 500 kan? Iya, sepertinya dia ambil yang terakhir, Pak. Iya, yang harusnya yang 500. Iya. Oke, nggak apa-apa. It's good ya. Oke. Next-nya itu untuk validasi stoknya, PCS-nya lebih besar stok. Satunya Aqua, stoknya 2. Current Food 5. Dia ada message box ini. Okay.
Oke, mungkin gitu aja, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Revisi dari saya untuk minggu depan yang sudah tahu kan Novianto apa yang perlu diperbaiki? Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi nggak perlu saya jelasin ya. Iya. Ya, jumlah beli habis itu untuk totalnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dikembangin lagi. Minggu depan ditambahin lagi ya, diperbaiki untuk transaksinya. Oke. Oke. Oke, good. Anggota kelompoknya ya Novianto, Oke. sama source code-nya nanti saya cek sudah OOP atau enggak. Oke, makasih, Pak. Oke. Next. Next, ada lagi. Siapa? Kelompok selanjutnya. Oke, mohon. Baru satu kelompok ya sambil nunggu teman Anda. Boleh saya, Pak? Boleh silakan Niko. Bentar ya, Pak. Sudah nampak, Pak. Belum. Oke, sip. Coba. Langsung langsung dibak aja ya, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nanti source code-nya biar saya cek aja ya. Yang penting source code-nya dikirim. Nanti biar cek. Di debug aja. Ini, Pak. Ini Oke, langsung coba. ada muncul. Ini faktornya langsung muncul Langsung agak. muncul ya, sip. Habis itu kalau kode barang ini dari table barang ada info. Habis itu select nanti Oke. bakal muncul sini. Habis itu kalau dia lebih besar daripada stok, kalau di save bakal akan muncul ini. Dan kalau oke langsung hilang semua. Setelah itu Oke. situ saya. Tambah Ini satu lagi transaksinya, tambah barang lagi, search, ya, klik, tambahkan dengan apa? kode barang lain. Oh, tambah kode barang lain. Iya, yang Milo, oke. Sisnya dulu. Oke. Terus? Habis itu jumlah. Jumlahnya ini ada 2.000 tambah 4.000. Jadi kalau dibayar, Oke. kalau melebihi akan tambah itu kembalinya, jadi melebihi dari ini kelebihannya itu ini dikurang sama ini. Habis itu kalau mau di save, berhasil di save. Baru habis itu kalau mau nengok itu saya harus buka SQL, Pak. Saya belum bikin yang tabel untuk lihat transaksinya. Coba lihatin SQL-nya. Oke, ini udah Gimana ya, bagus Pak? ya, Nico. Oke, udah sip. Coba yang tadi. Kalau barang kan waktu tables. Barangnya harusnya berkurang ya? Iya. Untuk stoknya ya. Nih, tadi jumlahnya Coca-Cola ada 5, sekarang berubah jadi 3. Tadi Milo ada 20, sekarang berubah jadi 18. Baru kalau Transaksinya. yang detail transaksi. Itu berarti di detail transjual. Itu select from new core editor. Ini, Pak. Ini ada yang invoice nomor 9, ada 2, 1305, 1003 sama 1005. Oke, bagus. Ya. Yeah. Oke, bagus. Oke, Niko, good. Ya. Yeah. Sudah, berarti tinggal tambahin untuk data gridnya aja kan, sebelahnya untuk Iya. lihat transaksinya ya. Oke, sudah bagus ya. Oke, minggu depan di-update lagi untuk tambahannya. Habis kelompok Novianto, kelompok Miko, ada lagi yang mau present? Makasih, Pak. Ada lagi? Silakan. Sebelum saya presentasi, habis itu saya kasih demo, terus Anda kerjakan.
Oke, nanti saya kasih tugas lagi. Silakan. Kelompok kami, Pak. Boleh, silakan Calvin. Oke, sebentar ya. Oke. Apakah sudah kelihatan, Pak? Udah. Oke, silakan Oke. Calvin. Jadi saya langsung start ya, Pak. Nanti Oke. code-nya biar saya aja yang ngecek. Nanti dikirim Oke. ke email ya. Coba Oke, langsung Pak. di. Jadi sebentar sambil loading dulu. Jadi berikut adalah tampilannya. Jadi contohnya di sini saya memilih untuk data yang pertama ya. Oke. Dulu. Jadi setelah itu langsung saya masukin contohnya inputnya 3. Jadi langsung otomatis juga langsung masukin juga. Ya contoh setelah itu tekan jumlah, dia akan selesai jumlahkan ada berapa. Contoh saya pilih 2 lagi ya. Yang kedua ada saya pilih 5. Nah, dijumlahkan dia akan jadi 8 sesuai yang dijumlahkan belinya. Jadi setelah itu dihitungkan, dia sesuai juga nanti dikembalikannya. Jadi contoh kalau udah lebih dia akan sesuai dengan dihitung dikembalikannya. Kalau kurang di Kalau mana? kurang dia tetap 0. Coba. Tapi dia tetap bisa diinput, saya masih belum ada kasih code-nya soalnya. Oh gitu. Oke, Jadi kalau nggak apa-apa. setelah diinput dia langsung dimuncul sini, di refresh, dia langsung muncul. Oke, Jadi gini aja, Pak. bagus. Oke, bagus ya. Iya, Sudah Pak. paham kan, Kelvin? Gampang kan? Iya, Pak. Ikut dari instruksi Bapak. Iya. Lalu ikut ganti-ganti dikit. Oke, habis ini kita bahas untuk reportnya ya. Oke, Next, Pak. Terima bagus kasih, Pak. ya. Iya. Jadi nanti kalau seandainya di perusahaan buat aplikasi transaksi pun sudah bisa ya. Oke. Iya, Pak. Ya, udah bagus itu. Oke. Tinggal istilahnya untuk kita menjadi programmer itu harus coba-coba error. Wih, rupanya contoh ini kurang bagus, ditambahin lagi ya. Itu salah satu yang perlu Anda coba-coba. Karena kan Anda sudah pilihan ya, pilihan Anda kan PSI. Di PSI itu Anda istilahnya wajib bisa minimal satu bahasa pemrograman untuk pegangan. Oke. Walaupun Pak, saya mau jadi manajer. Manajer kan nggak perlu bahasa pemrograman Pak untuk ngatur-ngatur. Oke. Kita nggak untuk berkarir, apalagi di perusahaan internasional kita ngelamar nggak bisa langsung jadi manajer. Otomatis kita istilahnya dari bawah dulu ya, naik-naik gitu. Nanti kalau Anda sudah jadi manajer, Anda nggak perlu lagi ngoding. Anda cukup bagaimana sih Anda untuk mengatur manajemennya di suatu perusahaan di IT-nya. Jadi, walaupun Anda nantinya jadi manajer contohnya, tetap Anda harus punya pegangan ya. Misalnya biar nggak dikibulin sama anak buahnya. Saya lo bisa lo buat aplikasi seperti ini gitu. Oke? Next, kelompok siapa lagi? Baru 3 kelompok. Kevin, jangan lupa anggota kelompoknya ya. Di chat anggotanya. Oke, Pak. Silakan, ada lagi? Sebelum saya masuk ke report ya, di chapter 13 kita bahas tentang report. Nanti saya demoin 2 report. Itu di OOP sama di ASP. Oke, next, kelompok siapa? Ayo. Kelompok siapa? Sudah semua? Ini baru 3 kelompok ya. Harusnya Anda ada 5 kelompok. Ya, nggak presentasi otomatis Anda minus 5. Presentasi Anda plus 5. Minus 5, minus 5 ya. Nanti kebanyakan minus. Nanti Anda ketinggal sama kelompok yang lainnya ya. Jadi jangan komplain, Pak. Kami kok dapat B ataupun dapat C gitu ya. Karena salah satu tugas-tugas mingguan ini besar ya untuk penilaiannya. Jadi saya tahu upgrade
perkembangan Anda tentang codingnya, karena untuk belajar coding itu step by step ya, jadi saya bisa kontrol, oh rupanya sampai di sini. Oke. Kalau seandainya kita di kelas, saya bisa ngecek satu-satu. Tapi karena kita pandemik di kelas, jadi saya cuma bisa ngeceknya per kelompok ini. Karena untuk satu-satu kita memakan waktu yang lama ya, jadi per kelompok. Oke, next, silakan. Kelompok siapa lagi? Belum saya masuk materi tentang report di chapter 13. Oke, silakan. Baru tiga kelompok ya. Kristianti, ada? Kristianti? Kelompoknya mana? Belum presentasi? Kelompok Roma juga? Saya, Pak. Oke, saya silakan. Kelompok Roma. Tapi, Pak. Kenapa, Steven? Maaf ya, Pak. Karena kemarin saya udah coba nih. Saya nggak bisa ketemu dia punya caranya. Jadi tugasnya belum selesai gitu loh, Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting sampai mana progresnya. Buat saya ada nggak ada masalah ya. Belum siap pun nanti minggu depan kok bisa dilanjutin. Semampunya. Seadanya ya, Pak. Seadanya, benar sekali. Kalau maaf seandainya, ya, Pak, saya cuma bisa koneksi database. It's okay, no problem buat saya. Karena Anda yang penting present. Dapat plus 5 ya. Jadi... Oke, silakan. Tugasnya kan itu membuat transaksi itu pakai database yang kemarin saya dapat. Jadi ini desainnya tuh saya menggunakan MLT ya. Nah, sementara ini dia ada tiga tab, product, customer, sales. Sales ini yang transaksinya. Sama satu lagi sebenarnya ada lagi employee, tapi belum dibuat. Berarti bisa dilihat ini kayak kecepatan kali, makanya tuh ikonnya itu masih sama. Oke. Yang customer index pula ini. Sabar apa? Oke. Yang customer kan saya pernah presentasi itu, Pak, yang tugas minggu lalu saya menggunakan saya mau pakai customer ini. Jadi progres saya untuk tugas yang ini itu database-nya sudah ada. Dia punya database-nya sudah ada, bisa dilihat tuh. Ini database-nya tuh. Dia punya coding-nya belum ada. Nah, logika codingnya sudah ada, jadi kayak outline codingnya mau gimana sudah ada, Pak. Hanya saja codingnya aja yang belum selesai. Oke, jadi kapan kira-kira mau disoin ke saya, Steven? Kamis, minggu depan pasti sudah selesai, Pak. Saya sudah, saya bisa jamin. Deal. Saya berani minggu depan ya. Kalau misalnya sebelum minggu depan sudah selesai, buat video baru kirim ke Bapak ya, atau gimana, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi baik, saya kasih deadline terakhir minggu depan ya. Iya, Pak. Chapter 14. Iya, Pak. Saya jamin, Pak. Ya, selambat-lambatnya. Oke. Good ya, nggak apa-apa. Karena untuk belajar program itu perlu proses. Ya, ya saya juga maklum ya gitu. Oke. Anggota kelompoknya Steven? Siapa saja ya? Tetap saya kasih maaf ya, Pak. Ya. Oke, ya, minggu depan diperbaiki. Next. Silakan. Ada lagi? Kelompok saya, Pak. Boleh, silakan. Ayo, Agnes.
Nampak gak? Waiting. Oke, sip, Nes. Langsung aja jalanin ya, nanti source code-nya biar saya ngecek. Jadi ini sementara progresnya root-nya add produk sudah bisa. Cuma produk. Oke, contohlah. Asal-asal. Ini sudah bisa, Pak. Kalau mencari produk juga sudah bisa. Kemudian yang faktur masih error sih, Pak. Kayak kalau nyari ini bisnis yang mau dibeli, kalau diganti atau mau diganti yang tes ke ganti. Bukan enggak, nambah ya. Bukan nambah row tapi ke ganti. Oke, nggak apa-apa. Oke. Cuma itu. Oke, terus kira-kira kapan kira-kira Nes siap? Minggu depan siap? Kami berusaha lah, Pak. Oke, minggu depan ya, saya tagih ya. Oke, Pak. Oke, okay, sip. Jadi kelompok Agnes sama Steven utang sama saya minggu depan, oke? Okay? Tetap saya kasih plus 5 ya. Buat saya nggak ada problem karena untuk menjadi programmer itu kan perlu proses. Silakan Nes, anggota kelompoknya, siap ya. Oke, okay, Pak, kasih. Oke, okay, next. Next, kelompok siapa lagi? Sudah semua? Sudah semua? Ada lagi? Ada yang belum present? Sebelum saya masuk ke materi chapter 13. Silakan, ada yang belum? Oke ya. Berarti sudah tidak ada lagi 1 2 3 4 5. Oke. Selanjutnya di chapter 13 ini mungkin ada beberapa kelompoknya yang belum siap. Minggu depan saya minta ya diangsur-angsur. Di chapter 13 materinya sudah saya upload, itu membahas tentang bagaimana sih kita untuk membuat sebuah report. Oke, istilahnya membuat laporannya. Oke. Saya demoin sebentar untuk videonya ya. Oke, ini. Sebentar. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Sebentar ya. Oke, kita lanjut sebentar. Saya sharing. Oke. Oke, ini. Chapter 13. Pada chapter 13 ini kita akan membuat laporan stok barang menggunakan GSAP, MySQL, dan Crystal Report. Pertama, Anda install SAP Crystal Report. Anda bisa cari di Google. Setelah Anda install, Anda buat koneksi UDBC-nya. Contohnya, UDBC.
Anda klik add. Contohnya saya menggunakan koneksi MySQL UDBC 5.2. Setelah ketemu, Anda klik finish. Anda tentukan koneksinya. Saya buat db localhost, sebenarnya root, passwordnya kosong, terus Anda tentukan databasenya. Oke, contohnya save inventory, kita klik test. Oke, setelah itu oke. Berarti kita sudah mempunyai koneksi namanya DB Inventory. Oke, setelah selesai, Anda buat form report stok barang seperti ini. Dan Anda buat satu lagi form report barang. Yang ini, form kosong ini adalah nanti kita isi untuk koneksi untuk peserta reportnya. Oke, pertama kita buat untuk sederhananya. Setelah itu Anda lanjutkan, klik di kanan, Anda pilih add, Anda ambil new item. Setelah itu pastikan bahwa sudah ada crystal report di visual C# Anda. Kalau ini belum ada, berarti Anda installnya belum selesai. Oke, setelah itu Anda beri nama, contoh report stock barang. Oke, klik add. Tunggu prosesnya. Pada langkah selanjutnya, Anda bisa pilih standar first-step mail. Standar itu adalah kita untuk model standar first-step ini, modelnya seperti ini, dan ini seperti model mail label. Kita ambil standar. Pada langkah ini, Anda tentukan ada using in the report wizard, ada extra blank, ada from, and the access report. Kita ambil using, klik standar, Anda klik OK. Ada project data, make connection, create new connection. Kita menggunakan UDBC, Anda klik create new connection. Setelah itu Anda klik UDBC. Di sini Anda klik database yang sudah Anda buat di UDBC. Di sini saya membuat DB inventory. Setelah itu klik next. User ID-nya itu password-nya kosong. Database-nya saya buat inventory. Klik finish. Oke. Setelah selesai, maka akan muncul saya inventory ini merupakan database yang sama di MySQL, contohnya di sini.
database-nya sama dengan table inventory untuk proses ini. Oke, kita akan membuat laporan stok barang. Jadi ini yang akan kita tampilkan. Oke, setelah itu Anda klik table. Kita klik table barang, Anda klik tombol ini. Oke, Anda klik next. Terus di sini ada kode barang, nama barang, satuan harga stok. Kalau seandainya ada yang tidak Anda mau tampilkan, Anda tidak perlu geser ke display yang sebelah kanan. Di sini saya akan menampilkan kode barang, nama barang, satuan, harga, dan stok. Anda klik finish. Oke, berikut adalah contoh yang sudah selesai. Berarti ini tampilannya. Ini adalah untuk namanya. Berarti ini untuk header atasnya, ini untuk isinya. Anda bisa rubah, Anda perbaiki. Kode barang. Bisa menambahkan untuk headernya, jadi kita bisa menambahkan logo dan lainnya. Contohnya di sini saya mau menambahkan untuk judulnya. Ini ada banyak yang bisa kita pakai. Di toolbox kita bisa cari teks. Kita bisa desain untuk tebal tulisannya, jadi nanti tergantung dari klien kita. Untuk mengeteknya, Anda bisa klik main report preview. Tunggu beberapa saat lagi proses. Oke, contohnya ini. Jadi ada kode barang, nama, satuan, harga, sama stok. Anda juga bisa menambahkan seperti garis dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Contohnya saya mau tambahkan box. Nanti Anda bisa tambahkan desain yang lebih bagus lagi. Oke, setelah Anda selesai, Anda kembali ke report stok barang. Report stok barang ini kita akan memasukkan yang sudah kita buat ke dalam sini untuk pemanggilan lebih mudah. Anda klik toolbox. Anda cari yang paling bawah di reporting, Anda klik report dokumen. Anda klik. Tunggu prosesnya.
Oke. Input keyword. Pada crystal report viewer, Anda klik pilihan. Jika belum ada report yang belum kita buat, kita klik create new crystal report. Karena Anda sudah membuat, maka Anda klik create a new report. Kita pilih report untuk barang, klik OK. Oke, ini tampilannya. Report yang sudah kita buat. Terus nanti kalau kita running, maka hasilnya kalau diklik otomatis ini yang akan ditampilkan. Berikut contoh laporan sederhana pembahasan menggunakan report. Oke, silakan Anda coba dan Anda kreasikan buat lebih bagus lagi. Terima kasih and happy coding. Oke ya, barusan itu contoh bagaimana sih kita untuk membuat laporan menggunakan crystal report. Di video itu saya menggunakan MaxQL, tapi untuk kita kan menggunakan Excel server ya. Jadi kita tinggal cari aja. Bedanya kalau yang di MaxQL itu kan kita menggunakan UDBC. Oke. Jadi kalau di Excel server itu untuk koneksinya Anda bisa cari di crystal report ini untuk connection-nya. Jadi ini yang kita pakai. Ini untuk koneksinya. Oke. Kalau pakai Excel server itu kita nggak perlu divisi, itu bisa langsung kita untuk koneksinya. Terus ini karena saya pakai laptop perusahaan
dan kisah report itu lisensi, jadi saya tidak bisa install itu. Saya demoin saja untuk Anda kalau mau pakai kisah report seperti itu, atau nanti minggu depan saya demoin lagi bagaimana sih kalau seandainya kita membuat laporan di OOP, kita untuk PDF-nya itu menggunakan print view ya, yang lainnya yang istilahnya nggak bawaannya kisah report. Salah satu kenapa kok Pak kok pakai kisah report ya, ini kan untuk memperkenalkan Anda, siapa tahu nanti Anda di perusahaan atau di luar mau buat laporannya nggak pakai PDF viewer, Anda pakai kisah report. Jadi itu contohnya. Terus kalau seandainya tadi kan baru printnya, untuk tahap selanjutnya itu Anda bisa ada di YouTube ya, yang tadi itu kan ada yang di chapter 14 yang kelanjutannya. Oke, yang ini nanti Anda tinggal tinggal putar saja videonya. Yang ini ya, yang chapter 14 ini bagaimana kita untuk membuat laporan per tanggal dari lanjutan yang tadi. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk membuat report di UDBC. Karena untuk membuat laporan itu banyak sekali tekniknya ya. Jadi untuk laporan itu tidak harus kita pakai kisah report, itu kita bisa pakai report viewer ataupun pakai plugin PDF. Salah satu sih di antara sampel ataupun tutorial ini kisah report yang paling gampang ya, untuk code-nya, untuk lainnya. Makanya salah satunya itu praktis. Okay. Terus kalau mau kita mau pakai yang free, ada. Itu namanya kita pakai yang ini ya, kisah report ini. Ini untuk contoh untuk koneksinya. Jadi kita bisa pakai untuk kisah report yang ini ya, yang SQL Server. Oke, ini ada contohnya, nanti kita bisa di SAP ini. Ini sudah lengkap. Terus, Pak, kenapa kok free tidak bisa diinstal? Karena laptop saya itu nggak bisa install ya, apapun. Jadi harus install itu harus izin sama manajernya, SSC ribet ya. Jadi, minggu depan saya kasih lagi contoh untuk alternatif bagaimana sih kita untuk membuat laporannya. Untuk materi yang sekarang sudah saya share, Anda bisa lihat di ini ya, di e-learning, di chapter 13 juga ada untuk videonya. Terus, salah satunya kalau seandainya, Pak, bagaimana kalau seandainya kita untuk membuat laporan di ASP.NET? ASP.NET gampang ya. Oke. Laporan itu tidak dalam bentuk ini, kisah report saja atau PDF saja. Kita bisa untuk membuat laporan dalam bentuk Excel untuk upload ataupun download. Oke. Di sini saya demoin ya, sebentar. Bagaimana sih untuk membuat laporan? Kemarin Anda sudah bisa membuat CRUD, terus untuk tampilannya. Terus seandainya Anda di kantor atau ada project, Anda mau menambahkan laporannya itu dalam bentuk Excel ataupun kita mau upload data. Oke. Okay. Ini contoh sederhananya. Gampang ya. Ini jadi kalau seandainya kemarin Anda sudah bisa CRUD, itu Anda tinggal nambahkan saja untuk membuat laporan. Contohnya saya mau membuat untuk menampilkan laporannya. Oke. Nih. Ya. Ini sudah saya tambahkan. Nanti Anda bisa copy paste aja ini, Anda tambahkan di MVC Anda. Oke, di sini saya untuk membuat ekspor. Kita membuat ekspor, istilahnya kita mau menampilkan data kita yang ada di data grid itu mau kita tampilkan atau mau kita ekspor ke Excel. Oke. Jadi minggu depan kita balik
yang OP itu bagaimana Excel, nanti untuk yang MVC itu bagaimana kita membuat laporan dalam bentuk PDF. Oke. Ya, diselang-seling ya supaya Anda paham biar ini bisa semuanya. Oke, ini contoh kita untuk membuat buttonnya. Buttonnya Anda sudah bisa semua ya. Gampang. Jadi di sini ini nanti kita untuk buttonnya itu kita menggunakan on click. Kalau diklik otomatis dia aplikasinya ini nanti akan nge-print. Jadi ini aja yang perlu ditambahkan di code Anda. Code-nya Anda bisa download. Oke. Di sini ini bagaimana kita untuk menambahkan untuk Excel-nya. Ya, misalnya kalau kita download ekspor otomatis nanti dia akan ke print view dari data grid itu akan tampilan. Terus contoh running sederhananya seperti ini. Nih. Oke. Jadi aplikasinya contohnya kita mau lihat data yang untuk overdue. Oke. Data ini kan kita mau tampil. Wait. Sebentar ya. Karena ini koneksi ke server. Sebentar. Koneksi saya. Oke. Kita jalankan. Oke ya, saya koneksi database. Oke. Kita coba lagi. Kita running. Oke. Jadi di sini saya mau menampilkan data yang sudah ada. Oke. Terus berapa yang overdue? Nanti dia akan muncul di sini. Oke, sebentar ya. Saya cek koneksi saya dulu. Oke, ini contohnya. Jadi di contoh di sini, bagaimana kita untuk menampilkan data yang akan kita buat itu ke dalam ekspor ke Excel. Ini salah satu juga kita untuk report ya. Report itu tidak harus dalam bentuk Excel ataupun PDF ya, bisa juga dalam bentuk CSV. Kita klik download. Oke, otomatis kita klik. Baru data yang di sini ini akan ditampil ke dalam report kita. Ini contoh sederhana ya, bagaimana kita untuk membuat sebuah report atau koneksi. Code-nya sedikit, nggak banyak, itu yang seperti ini saja. Jadi di sini kita buat respon untuk koneksinya. Oke. Terus kita beri nama apa sih file yang akan kita download dalam bentuk SLS ya. Ini formatnya Microsoft Excel. Terus ini application-nya. Ini kita dari HTML itu kita ambil
ambilnya datanya dari data grid view yang tampil. Green grid ini adalah data yang ada di grid view. Terus kita bisa setting untuk color-nya, untuk warnanya. Terus ini kita menggunakan perulangan. Untuk menampilkan perulangan itu, jadi datanya dia akan tampil semua yang kita pilih. Ini contoh bagaimana kita untuk membuat report di ASP.NET. Terus kalau seandainya kita mau membuat upload, upload ini bagaimana kita untuk upload datanya? Oke. Untuk upload gampang ya. Jadi kita tinggal browse, kita masukkan, nanti otomatis dia akan masuk ke dalam database. Di sini kita membuat file upload. File upload ini nanti masuknya ke sini. Terus kita bisa tambahkan untuk button on click-nya. Yang ini kita unin untuk tambah browse. Oke. Sebelum kita upload kan kita harus tahu bagaimana sih model yang akan kita tampilkan. Oke. Contohnya kita browse file, hash file-nya ini kita browse sini. Di hash file itu nanti kita ngambil data dari tabel CSV-nya. Contohnya title, learner, dan lainnya. Ini datanya. Datanya ini kita upload, kita masukkan ke dalam data ke server kita. Contohnya kita kasih nama untuk mandatory.csv untuk file Excel-nya. Baru kita lihat read-nya. Terus kita masukkan datanya untuk CSV parser-nya. Apa aja sih yang akan kita masukkan ke dalam datanya looping. Oke. Terus ini kalau seandainya file-nya tidak ada, kita bisa kasih script pop-up ya untuk identifikasi, notifikasi bahwa ini tidak sesuai untuk datanya. Jadi ini kita bisa tambahkan. Oke. Ini BTN-nya untuk upload-nya. Jadi tutor, learner, employee, ini nanti yang kita masukkan ke dalam sistem kita. Oke. Ini contoh sederhananya. Jadi ini apa sih insert yang akan dimasukkan? Ini contoh insert yang saya masukkan di sini karena data saya banyak, tidak hanya satu. Oke. Jadi nanti running-nya seperti ini ya, nanti di contohnya di menunya kita klik upload. Di upload CSV itu sebisa mungkin kalau kita buat aplikasi itu kita buat sampel datanya, istilahnya masternya. Oh, ini belum saya tambahkan ya. Masternya ini nanti kita untuk fill-nya istilahnya untuk template-nya. Oke. Apa sih template yang akan masukkan? Nanti baru kita klik untuk browse-nya. Contohnya, masternya saya buat seperti ini. Oke, ini ya. Tinggal kita masukkan saja. Judulnya apa, learning-nya, dan lainnya. Nanti akan masuk ke dalam sistem kita. Contohnya kita masukkan ya satu. Ini ya. Full Maklani. Oke. Terus title-nya biar beda. Oke. Di sistem kita file kita save my document kita save full. Ini ya, baru kita upload. Masuk ya, ini contohnya. Setelah ini kan data dummy. Data dummy di sini kan kita mau lihat datanya ini akan kita masukkan. Baru kita klik proses. Import, sukses. Baru kita tinggal cari. Mana sih yang baru kita masukkan? Ya, pasti di bawah.
ini ya, nih. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk menambahkan untuk upload datanya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk membuat reportnya? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Kalau untuk OOP itu bisa buat kayak download PDF atau kayak mengeluarkan file PDF-nya ya, Pak? Bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa. Jadi selain kita untuk download PDF, kalau untuk mengeluarkan bisa. Yang untuk OOP maupun MVC bisa ya. Ini saya kasih contoh aja. Terus kalau di OOP-nya itu, tadi saya ngasih contohnya itu pakai ini. Gista Report. Kebetulan untuk laptop yang ini saya pakai ya, punya company. Jadi saya tidak bisa install, saya bisa untuk lihatin videonya. Minggu depan saya kasih lagi contoh lagi. Kita pertemuan 13, 14, 15 ini kita membahas tentang reportnya. Oke, nanti kasih saya contoh lagi. Terus Pak, kenapa kok kita pakai Gista Report? Ini hanya salah satu alternatif. Gista Report salah satu untuk kita membuat laporan lebih gampang, simple. Ada juga nanti kita bisa pakai PDF Viewer ataupun pakai yang lainnya. Minggu depan kita bahas step by step. Oke, Yulun? Jadi bisa, nggak ada masalah. Terus dipakai di Excel juga bisa. Gampang. Minggu depan saya kasih contohnya juga. Oke. Karena ini report ini yang gampang ya. Nanti kalau seandainya saya langsung next yang agak susah nanti bingung pula. Jadi saya kasih step pertama ini yang bagaimana kita membuat laporan yang gampang. Salah satunya kita menggunakan Gista Report. Bisa juga laporan kita menggunakan PDF yang lainnya, PDF Viewer, kita pakai Excel, pakai CSV, next minggu depannya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih, Pak. Ya, oke. Terus ininya, sejelasin ini ya. Ini contoh code-nya. Jadi kalau kita pakai FCL itu kita menggunakan MaxCL ya, UDPC. Kalau kita nggak pakai FCL, MaxCL, jadi kita langsung saja. Kita nggak perlu install ya. Kita bisa langsung ini. Ini ya. Sorry, saya nggak bisa show in. Itu karena laptop saya di blok. UDBC. UDBC ya. Ini harus pakai ini. Oke, karena laptop saya di blok, jadi saya nggak bisa buka. Coba ya. Ah, ini. Oke, bisa. Oke. Kalau Anda menggunakan SQL Server, itu Anda tidak perlu install UDBC yang tadi ya untuk koneksinya. Jadi Anda cukup langsung pakai ini aja. Ini. Anda cari yang untuk SQL Server. Ini. For Oracle. Ini yang Anda pakai. Ya. Ini. Kalau di video tadi atau contohnya ini kan Anda menggunakan yang ini ya, ado.net. Kalau kita database-nya SQL Server itu lebih gampang lagi. Jadi kita bisa langsung pakai UDBC driver for SQL Server. Ataupun kita bisa juga pakai SQL Server. Yang SQL Server client-nya itu terserah yang mana sih yang kira-kira Anda mau pakai. Ya, ini contohnya ya. Oke, ini. Oke, jadi Anda tinggal, kalau mau nambahkan, tinggal diklik add ah saja ya. Ini, nanti. Contohnya, Pak, saya mau pakai UDBC Defer for Excel Server. Klik, baru kita tambahkan. Ini.
Oke. Sebentar. Problem. Hang report-nya. Contohnya tes. Nanti di deskripsinya apa, baru Anda nanti bisa untuk koneksi SQL Server. Error. Punya saya karena ini ya, punya company jadi banyak yang di-block, tidak bisa. Minggu depan kalau saya ini di-block lagi, saya pakai laptop untuk satu lagi. Oke, jadi itu contoh sederhana ya, bagaimana sih kita untuk menambahkan atau kita untuk membuat koneksi dan lain-lainnya. Gampang ya? Oke, nanti Anda cobain. Oke. Karena materi videonya sudah saya masukkan. Terus kalau seandainya kita mau buat laporan per tanggal, jadi contohnya dari from tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, ini seandainya kita pakai Crystal Report sama MySQL. Kalau MySQL, Anda tinggal koneksinya kita ganti aja pakai SQL Server. Tanggalnya kita masukkan ya, start, date-nya, kita masukkan tanggalnya. Terus kita untuk tinggal rubah, kita pakai SQL Server. Ini select bintang from transdual wire, tanggalnya berapa. Ini lanjutnya kemarin. Jadi kalau kita klik, otomatis dia akan keluar report contohnya yang tadi. Oke, terus ini untuk minggu depan. Anda boleh bebas pilih salah satu, Anda sokan ke saya minggu depan untuk membuat reportnya. Oke. Pak, saya mau membuat OOP GSAP Excel Server print report PDF, boleh. Pakai Microsoft Excel, boleh untuk ekspor, impor, ataupun Pak, saya mau membuat laporan CFC, berarti kita pakai ini. Terus ada juga, Pak, saya mau membuat pakai MVC. Boleh seperti yang tadi saya demoin. Ataupun yang lainnya. Jadi tugas minggu depan Anda berkelompok seperti biasa ya, presentasi. Tujuannya kenapa? Anda belajar pemrograman. Kalau nggak saya kasih tugas Anda untuk membuat program, terus itu nggak bakal bisa. Ya, karena kan Anda sudah pilihan. Pilihan saya ngambil di programmer atau software engineering. Nanti suatu saat saya tamat kuliah atau sekarang sudah kerja, itu pasti nanti diminta untuk membuat sebuah aplikasi. Ya. Jadi ini adalah salah satu bekal, istilahnya satu tingkat Anda untuk melangkah selanjutnya, karena tangganya masih panjang. Jadi dari tangga pertama ini, saya ajarin Anda bagaimana sih step by step membuat aplikasi. Karena ini sudah semester chapter 13, nggak mungkin saya seperti yang chapter 1, 2, 3 ngasih sampel. Di chapter 13, 14, 15 saya kasih lihat, kasih case study, kasih contoh Anda kerjakan. Terus kalau nggak tahu, kita discuss di mana Anda problemnya. Oke? Okay? Jadi minggu depan saya minta seperti ini. Anda pilih salah satu ya. Pak, saya mau buat laporan pakai Excel. Boleh. Karena mau pakai Excel, CSV, itu semuanya dalam bentuk laporan intinya. Karena laporan itu tidak harus dalam bentuk PDF. Bisa dalam bentuk Excel, ataupun bisa dalam bentuk Word untuk laporan, dan bisa juga dalam bentuk JPEG. Oke. Jadi ini nanti tugasnya, Anda dicoba-cobain, Anda discuss, karena ini gampang ya. Kalau yang tahun-tahun kemarin, satu orang satu. Saya cekin satu-satu, kalau nggak selesai, langsung saya minus, gitu. Tapi kalau ini kan lebih gampang ya, jadi perkelompok. Ya. Kalau perkelompok, jangan Anda cuma ngandalin satu kelompok saja. Ya, jadi harus dalam tim ya. Contohnya biarpun Kelvin ataupun Steven yang ngerjain, tetap Anda juga coba-coba. Ya. Karena nanti waktu Anda tamat itu yang buat program bukan Steven atau Kelvin. Tetap Anda yang diminta untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi ini
salah satu tangga supaya Anda belajar-belajar ya tentang coding. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ya, Yelun. Nah, tadi siapa tuh? Siapa? Saya mau tanya, saya mau tanya ya, Pak. Tugasnya yeah. itu untuk misalnya P1. Satu aplikasinya itu bebas ya, Pak? Yang bebas aplikasi kemarin boleh. Yang penting lanjutin ada aja. Fitur untuk kayak buat laporan sesuai dengan apa yang Bapak suruh. Benar sekali. Yang sekarang kan kita buat transaksi ya. Di transaksi ini kita tambahkan fitur laporannya. Oke. Jadi istilahnya aplikasinya itu bertambah fitur-fiturnya. Kemarin kita membuat masternya. Terus sekarang kita membuat transaksinya. Minggu depan kita membuat reportnya. Reportnya itu dalam bentuk bisa Excel, bisa PDF, Word, atau terserah Anda. Oke. Tetap minggu depan kita saya kasih contoh lagi ya. Pak, saya membuat pakai, nggak mau pakai custom report, pakai Excel juga boleh. Ya. Karena biar bagaimanapun OOP itu tetap saya ngasih materi tentang custom report ya. Salah satu kenapa ini yang paling gampang untuk kita buat aplikasi. Custom report itu ada juga yang free, ya, plugin. Oke. Jadi Anda tidak perlu lisensi. Cuma masalahnya laptop saya kan company, jadi kalau nginstal itu kan harus di password. Jadi saya nggak bisa nginstal. Oke ya, jadi saya bisa ngasih video atau nanti saya pakai laptop yang satu lagi. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kelompok kami boleh presentasi, soalnya tadi saya telat masuk, Pak. Oke, boleh dah. Silakan. Oh, boleh, Pak. Oke. Oke, Pak. Apa kelihatan, Pak? Oke, silakan. Jadi kemarin kan yang kami kerjain itu OOP, tapi kami coba mau coba ke MVC karena OOP punya coding cari-cari maksudnya cari-cari problem solving itu enggak ketemu cara solve-nya. Terus kami coba ke MVC. Nah, di sini ya bisa input untuk transaksi. Jadi di sini dia auto kalau kita langsung masukin dia totalnya auto. Terus di sini diskon juga dia auto kurangin ke sini. Terus muncul semua dan yang di atas itu reset semua. Nah, terus di sini bisa remove, terus di sini bisa check out. Nah, check out ini sesuai dengan yang total yang ada di sini. Ya, total yang ada di sini. Terus di sini ada payment amount. Di sini kalau kita kekurangan isi atau kelebihan isi dia enggak akan bisa melakukan payment. Nah, kalau bisa payment ya berarti nanti dia masuk ke SQL server. Tapi di sini ada mungkin ada sedikit error sih Pak, tapi masih dicari untuk problemnya di mana untuk final totalnya ini berapa gitu. Nanti enggak masalah Andra, minggu depan ya. Iya. Coba input data Andra satu transaksi. Tadi udah input sih Pak, untuk coba kalau kita ulang input lagi coba. Saya pilih customer day ya, karena customer day berarti ID keempat. Customer ID keempat. Nah, aku input, dia 100, aku add. Coba tambah lagi. Oh, mau ditambahin lagi ya, Pak? Iya. Transaksinya, oke. Enggak, itu itemnya jangan obeng semua, yang lain ada enggak? Oh. Obeng sama palu ya? Ini sesuai dengan... database Pak, ya kalau aku tambahin yang lain dia muncul juga Pak. Oh ini otomatis langsung di database? Ah? Langsung otomatis ya? Iya, dia otomatis hitung Pak. Jadi kalau kita langsung add dia langsung muncul. Bisa nggak kita contohnya pilih yang lain? Maksudnya pilih yang lain Pak? Contohnya item, saya maunya masukkan yang palu saja atau obeng itu kan langsung muncul ya?
Itu pencariannya di mana? Di situ ya? Yang tiga ini ya, Pak? Iya. Coba yang tiga, dari situ. Yang tiga ini berdasarkan ini, Pak, dari database, Pak. Dari database ya. Iya. Coba. Saya udah assign kan tiga doang, tapi rencana mau bikin ada kolom untuk insert item. Iya. Okay. Terus di sini ya kita kalau insert ya seperti tadi dia auto muncul. Terus kalau kita juga jadi nanti di report dia bakal muncul sih. Jadi di sini ada diskon, terus kalau kita ini dia baru bisa payment. Kalau kita payment tadi kan customer D kalau kita ke SQL server nanti di sini di sini customer ID-nya bakal jadi yang keempat. Tapi final totalnya ini yang masih dicari problemnya di mana, Pak? Iya. Gitu aja sih, Pak, untuk kami punya. Oke. Okay. Berarti kalau seandainya kita mau untuk contohnya, Andra, saya mau masukin produk pencarian itu nggak bisa ya, dia harus otomatis diklik-klik ya. Oh, maksudnya kalau kita ketik di item ini ya, Pak? Iya. Nggak bisa, Pak, karena ini combo box yang dia nggak bisa ketik gitu, Pak. Disable. Gitu. Read only gitu. Sih, boleh kita bilang. Oke, nggak apa-apa. Nah, yep. Nanti kan bisa dikembang-kembangin lagi. Oke, bagus, enggak? Okay. Tinggal dikembangin lagi ya, misalnya. Iya, Pak. Ditambah-tambah. Terima kasih, Pak. Oke, anggota kelompoknya ya. Next, ya, Pak. Siapa lagi yang belum present? Sudah semua? Kalau sudah semua, nanti takutnya saya lupa, saya absen dulu ya kehadirannya. Oke. Okay. Edwin, Charlie hadir? Hadir, Pak. Roma? Roma? Hadir, Pak. Hengki? Hadir, Pak. William? William? Hadir, Pak. Oke. Okay. Amalia? Hadir, Pak. Yulun hadir ya. Novianto hadir. Dandit ya? Dandit ya? Hadir? Stephen? Hadir, Pak. Hadir ya. Julian? Hadir, Pak. Ferdinand? Hadir, Pak. Henley? Hadir, Pak. Ricky? Hadir, Pak. Eka? Hadir, Pak. Jason? Hadir, Pak. Nico? Hadir, Pak. Oke, Vincent? Hadir, Pak. Stephen? Hadir, Pak. Niki? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Pak. Stephen? Hadir, Pak. Kevin, Junaidi? Hadir, Pak. Hadir ya. Agnes? Hadir, Pak. Ya, Brown? Hadir, Pak. Kristianti? Hadir, Pak. Hengki? Hadir, Pak. Andrianto? Hadir, Pak. Alvin? Hadir, Pak. Kelvin Leong? Hadir, Pak. Leong? Theo? Hadir, Pak. Indra? Hadir, Pak. Alfi? Hadir, Pak. Ilham? Ilham? Yanto? Hadir, Pak. Julia? Julia Veronica? Hadir, Pak. Mikael? Hadir, Pak. Hadir, ya. Frederick? Hadir, Pak. Frenda? Hadir, Pak. Christian? Chris? Hadir, Pak. Hadir, ya. Pak. Oke.
Pak, permisi, Pak. Ya. Dan Ditya hadir ya, Pak. Dan Ditya. Wait, oke. Okay. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ilham hadir. Ilham Nur Dwi. Ilham. Oke. Okay. Next, ada yang mau ditanyakan, silakan. Soal report, karena minggu depan saya minta yang Anda buat itu ditambahkan reportnya. Reportnya dalam bentuk Excel boleh, dalam bentuk PDF juga boleh. Minggu depan kita ceng, minggu depan bagaimana kita membuat MVC report PDF dan kita membuat report di OP pakai Excel. Oke, sebelum saya kasih tahu, Anda boleh kok coba-coba sendiri, belajar sendiri ya. Karena ini salah satu nanti untuk melatih kemampuan Anda dalam menganalisa sebuah aplikasi. Next, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya masih bingung, silakan Anda tanyakan ya. Oke, karena Pak itu contohnya pakai MySQL ya. Anda pakai MySQL SQL Server itu gampang ya. Kita tinggal rubah aja sih database-nya kok gitu. Intinya sama aja untuk membuatnya. Oke, okay. Silakan. Ada yang menanyakan? Sudah jelas ya, paham? Ada yang belum presentasi kelompoknya, silakan. Ada kelompoknya belum presentasi? Ada yang belum presentasi? Silakan. Saya ulang lagi ya, jadi itu. Contoh sederhana ya, bagaimana sih kita untuk membuat sebuah report atau kita membuat sebuah laporan, okay. Bisa dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk untuk Excel-nya ataupun dalam bentuk kita untuk upload, oke? Okay. Uploadnya sih gampang ya. Ini contoh kita untuk seandainya kita mau membuat impornya. Ini sudah saya masukkan ke dalam ini ya, source code-nya. Oke. Okay. Kalau di OOP itu lebih simpel lagi source code-nya, seperti ini saja. Untuk membuat report per tanggal. Oke. Okay. Tapi kalau kita membuat di ASP, itu memang butuh proses ya, panjang. Ini contohnya kita untuk upload, ya. Jadi ini panjang ceritanya. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ini tinggal copy paste saja, Anda edit, Anda tinggal tambahkan. Kalau bingung, Anda boleh tanya dengan saya lewat WA ataupun saya jarang buka line ya, ke WA saja. Oke, ada yang mau tanyakan? Sudah pas, sudah jelas, saya copy dulu tugasnya. Ya, biar ada bukti, biar nggak lupa. Tugas minggu depan. Pak, untuk yang ya. Nomor 4 sama nomor 8 itu apa, Pak? Ya. Besar kali. Yang mana? Yang titik-titik. Titik-titik itu bebas. Contohnya kalau di antara nggak ada ini, saya mau Pak, saya mau tambahkan. Saya mau buat OOP tentang reportnya di CSV, berarti kita besok dibilangin aja gitu. Oh. Istilahnya custom ya. Oke, okay, oke, okay, Pak. Custom. Oke, okay, okay. Ya. Jadi nggak harus PDF, nggak harus Excel, Pak. Saya mau buatnya di Word. Besok dibilangin, Pak. Ini cara kemarin kita sudah membuat transaksi, terus laporannya ini saya custom di Word. Jadi ini nanti titik-titik. Oke. Okay. Titik-titik ini saya beri kesempatan Anda supaya istilahnya untuk berkreasi.
berimajinasi, wah saya mau buat laporannya yang model A, model B, model C ya. Okay. Supaya Anda bisa coba-coba. Karena untuk OOP, C-Sharp, ASP itu referensinya sangat banyak ya, jadi jangan khawatir. Kalau yang agak ribet itu kan, seandainya kita membuat aplikasi yang hybrid. Ya, siapa tahu nanti ada ketemu dengan mobile app dengan saya ya, itu atau sama dosen yang lain gitu, sama aja sih gitu. Yang penting Anda paham. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang masih bingung, yang perlu Anda discuss, silakan Anda discuss. Sudah jelas semua? Clear? Tidak ada pertanyaan? Silakan. Kalau seandainya ada masih bingung, boleh kok ya. Jadi, Anda sampaikan contoh-contoh apa? Saya belum paham yang di sini. Boleh diulang, nanti saya ulang. Tapi kalau Anda diam saja, berarti saya anggap, wih, sudah bisa. Gitu. Ya, karena saya bukan dukun atau peramal ya, yang tahu Anda sendiri. Jadi kalau Anda seandainya nggak tahu, masih bingung, masih ragu, silakan Anda discuss dengan saya. Nanti saya jelasin lagi, saya ulangin lagi, sampai Anda paham. Oke? Silakan. Sudah jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah bisa. Minggu depan di chapter 14, kita pertama tinggal dua lagi ya. Jangan lupa Anda selesaikan project-nya. Nanti saya tagih. Terus, kalau seandainya ada yang semester ini ya, ada buat yang pembimbingnya dengan saya, Anda silakan discuss ya. Untuk ini, kemarin saya ada beberapa, 3 orang kalau nggak salah itu bimbingan saya untuk pengabdian masyarakat. Anda silakan discuss dengan saya ya, di chat. Mungkin karena kesibukan atau mungkin saya lupa. Jadi, saya nggak sempat, silakan Anda infoin WA aja ke saya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa Anda kerjakan lagi, Anda coba-coba lagi. Karena ini pilihan Anda software engineering, jadi Anda harus siapkan diri dari sekarang. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dan selamat ibadah besok yang puasa bagi yang menjalankan. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam Pak, masih Pak. Selamat puasa. Malam Pak. Malam Pak. Ya, malam.